Assalamualaikum Joy, ketemu lagi dengan saya Andi. Kali ini saya berada di daerah Gambut, tepatnya rencana mau dimancing di Handil Gayam, mau mancing ikan betok. Kita menyelamatkan ikan yang tenggelam. Mau tahu gimana serunya? Ikuti saya. Cuy, kita sudah ada di lokasi. Kali ini kita menggunakan fiber dan kawat nomor 7, cuy. Ini kawat nomor 7 sama umpannya ulat bumbung kalau di sini sebetulnya. Ini dia, cuy. Ini cuy, ulat bumbung. Kalau di Banjar ini ulat bumbung sambatannya. Oke cuy. Sepi. Sorean datang, sorean. Nah, dapatnya kecil, cuy. Ini cuy, yang kedua. Kecil. Pindah tempat cuy, di sini cuy. Tadi udah coba cuma enggak di video cuy, ada dapat 2. Kita mau coba lagi cuy. Nah, tuh cuy, ikan betoknya seperti ini cuy. Tadi dapat cuma enggak di kamera cuy. Masih seperti ini cuy, masih kecil-kecil cuy. Sih. Tapi lumayan lah cuy kalau dikumpulin. Cuy, lanjut cuy. Enaknya pakai ulat bumbung ini cuy, umpannya awet cuy, sama bisa 4-5 ekor ikannya baru bisa ganti cuy.
kalau umpan anak-anak semut itu cuy paling satu kali kena ganti. Kalau ini cuy 5 kali 4 ikung 3 ikung cuy baru ganti cuy. Kecil-kecilnya ikan nih cuy. Ini ikannya cuy kecil-kecil cuy, umpannya gede, ikannya kecil. Oke cuy, mungkin videonya sampai di sini dulu karena hari ini kita alhasil boncos juga cuy. Cuma dapat sedikit, mungkin ke panggung waktunya kita hari ini datang ke sorean dan sekarang sudah sanja cuy. Insyaallah kita esok kita sambung lagi cuy, masih banyak tempatnya cuy, sayang. Oke cuy, sampai jumpa dan waktu cuy, bye. Kita pulang aja oh cuy, sampai rumah 1 jam. Kita pancingnya ke sorean cuy, jam 5.